It's okay. I'll take care of you. Now, this is it. Let's fly. Thrust, lift, drag. Wait. Ah! Ah, this is great. What? Big fucker. Come on! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Rio. Film ini menceritakan seekor burung makau yang sudah terancam punah. Namun burung yang satu ini berbeda. Dia sangatlah cerdas, namun sayangnya dia tidak bisa terbang, sehingga dia banyak dicari orang-orang jahat untuk dipelihara sebagai burung eksotis. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Diperlihatkan kota Rio de Janeiro, memiliki hutan yang dihuni berbagai macam burung eksotis. Selain keindahan bulunya, mereka gemar menyanyi dan juga menari. Salah satunya anak burung langka Spix Macaw. Tiba-tiba terjadi penangkapan burung besar-besaran nih, termasuk Spix Macaw. Dia dan burung lainnya akan diperjualbelikan di toko hewan. Namun truk yang membawanya ngerem mendadak, lalu menjatuhkan kotak yang berisi burung Spix. Syukurnya bocil bernama Linda menemukannya, kemudian ia bawa pulang untuk dirawat. Hingga seiring waktu berlalu, Linda tumbuh dewasa bersama burung Spix itu, yang dia beri nama Blue. Sedihnya Blue tidak bisa terbang. Meskipun begitu, Blue sangatlah cerdas. Dia bisa memanfaatkan benda-benda yang ada untuk mobilisasi, seperti menemani Linda menjaga toko buku, di mana Blue meminum coklat hangat marshmallow. Apesnya datang dua angsa Kanada membuli Blue dari luar toko. Untungnya mereka pergi nih, begitu ada pria yang terpleset. Karena dia terkejut melihat Blue, pria itu adalah Tulio, dokter ahli burung dari balai konservasi yang ada di Brazil. Dia ini ingin menyatukan Blue dengan betina yang ada di sana, karena spesies Blue terancam punah. Sayangnya Linda tidak mau berpisah dari Blue, padahal Tulio juga mengajaknya ke sana. Ternyata Linda ragu, dia tidak pernah melihat Blue terbang. Dan benar aja, begitu Tulio melempar Blue, Blue justru jatuh. Ia membuat Linda marah lalu mengusir Tulio. Meskipun begitu, dia memohon supaya Linda memikirkannya lagi, sekaligus meninggalkan kartu namanya. Kemudian di malam harinya, Blue belajar terbang nih dari arahan yang ada di buku. This is it. Let's fly. Thrust, lift, drag. Wait. Ah! Apesnya dia justru terlilit kabel. Di situ Linda yang melihatnya jadi merasa kasihan, sehingga memutuskan berangkat ke Brazil demi menyelamatkan spesiesnya. Di mana Tulio mengantar mereka menuju penangkaran burung sambil melewati orang-orang yang memakai kostum karena bertepatan dengan hari karnaval. Tiba-tiba burung kenari bernama Nico dan burung jambul merah bernama Pedro menghampiri sangkarnya Blue. Mereka menyambut kedatangannya. Begitu mengetahui Blue kesini untuk bertemu dengan wanita, Nico dan Pedro memberikan tipsnya. Kemudian mereka berpisah. Tidak berapa lama Blue tiba nih di penangkaran burung. Banyak burung yang dirawat akibat dari penyelundupan. Salah satunya burung kakak tua bernama Nigel. Setelah itu waktunya Blue nih dimasukkan ke kandang burung, membuatnya panik ditinggal sendirian. Sampai datanglah Jewel membuat Blue terpana. Bahkan menurut saja saat Jewel mengajaknya ke suatu tempat, yang ternyata Jewel ini menunjukkan ventilasi untuk melarikan diri. Di sisi lain Linda dan juga Tulio yang melihat Blue dan Jewel dari CCTV sudah akur, jadi meninggalkannya. Namun ada Silvio si penjaga. Tiba-tiba Silvio mendengar sesuatu dari ruang perawatan, di mana Nigel terjatuh, jadi Silvio menolongnya. Kesempatan untuk Nigel membiusnya hingga pingsan, lalu menyuruh seseorang masuk. Bersamaan Blue protes ke Jewel yang gaduh melarikan diri. Namun hening seketika saat Blue ditangkap. Sementara itu Linda dan juga Tulio makan malam di restoran. Tidak berapa lama Tulio mendapatkan kabar buruk yang berasal dari penangkaran bahwa Blue dan Jewel dicuri. Linda yang mengetahuinya jadi menangis lalu menyalahkan Tulio. Padahal Silvio dipercaya sebagai penjaga terbaik yang apesnya kegocek Nigel. Di sisi lain, Jewel mengintip dari kandangnya lalu mengajak Blue pura-pura mati. Karena yang menculik mereka bocil bernama Fernando, dia menjualnya ke penadah bernama Marcel. Namun Marcel marah mengetahui Spix Macaw-nya mati.
Padahal Jewel hanya berpura-pura lalu terbang mencari jalan keluar. Sialnya Jewel tertangkap Nigel lalu memasukkannya kembali ke sangkar. Ditambah Marcel merantainya bersama dengan Blue, kemudian menyuruh Fernando menaruh mereka di ruangan yang sudah dipenuhi berbagai macam burung eksotis lainnya. Membuat Fernando penasaran apa yang akan dilakukan Marcel. Tapi Marcel tidak mau memberitahu, bahkan mengusirnya. Padahal Fernando tidak punya siapapun, jadi kembali ke tempat biasanya sambil menyesal sudah menangkap Spix Macau, yang ternyata Spix Macau-nya akan dijual Marcel ke luar negeri. Kemudian menyuruh dua kroconya Armando dan juga Tipa untuk memberi makan Nigel. Selesai makan, Nigel mendatangi Blue dan juga Jewel. Dia menceritakan dulunya burung yang indah sama seperti mereka lewat nyanyian. Setelah itu Nigel keluar meninggalkan Blue dan juga Jewel yang berusaha kabur lewat jendela sambil mengayunkan sangkarnya. Untungnya mereka berhasil kabur. Bersamaan Blue ketahuan tidak bisa terbang, padahal dia terikat rantai yang sama dengan Jewel. Sehingga mau kemanapun mereka harus bersama, seperti kabur dari kejaran kroconya Marcel maupun Nigel. Untungnya Blue dan juga Jewel berhasil lolos, kemudian mencari tempat bersembunyi di dalam hutan. Yang mana Blue takut, jadi mengajak Jewel bersembunyi di gazebo. Di saat yang sama, Linda dan Tulio menyebar poster hilangnya Blue ke seluruh kota. Hingga di pagi hari, Fernando menemukan posternya, lalu menemukan Linda dan juga memberitahunya di mana Blue berada. Sementara itu, Marcel marah mengetahui Spix Macau-nya kabur, padahal dia harus mengirimnya malam nanti. Karena Armando dan Tipa tidak becus mencarinya, jadi menugaskan Nigel. Di sisi lain, Blue dan juga Jewel berusaha melepaskan rantainya dengan menjatuhkan batu, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, anak burung tukan menghampiri mereka, yang disangka mengajak main tapi justru mengerjai Blue dan juga Jewel. Untungnya ayah mereka Rafael datang menghentikan anak-anaknya. Di situ Jewel bertanya apa Rafael bisa melepaskan rantai yang ada di kaki mereka, yang sayangnya dia tidak bisa. Meskipun begitu, Rafael akan membawa Blue dan juga Jewel pada kenalannya bernama Luis. Di satu sisi, sekumpulan turis sedang memperhatikan Marmoset yang lagi breakdance. Padahal itu hanya pengalian isu, karena Marmoset lainnya mencuri harta benda mereka lalu disetor pada ketuanya Mauro. Di situ Mauro dan lainnya bersenang-senang mendapatkan barang hasil curian. Sampai datanglah Nigel merusak suasana karena menyuruhnya mencari Blue. Sekaligus mengancam Mauro apabila dia dan kroconya tidak berhasil menemukan Blue sebelum malam tiba, mereka akan dijatuhkan dari awan. Sedangkan Blue-nya sendiri lagi ketakutan nih karena OTW ke tempat Luis dengan sayapnya alias terbang. Untungnya Rafael memiliki ide supaya Blue bisa terbang, yaitu menduetkan sayapnya Blue dengan Jewel. Yang pada akhirnya mereka nebeng layang gantung. Sialnya Blue dan juga Jewel terhempas angin, lalu jatuh ke pantai dan menabrak pohon. Kemudian Rafael mengajak mereka lanjut naik truk. Bersamaan Linda dan juga Tulio mendatangi tempat yang diberitahu Fernando. Sialnya terjadi kemacetan, jadi Fernando menukar mobilnya Tulio dengan motor untuk pergi ke sana. Sementara itu, truk yang membawa Blue dan lainnya tiba nih di pasar, di mana dia bertemu lagi dengan Nico dan juga Pedro, lalu mengajak Blue dan juga Jewel ke suatu tempat. Bersamaan para Marmoset menangkap basah mereka dan langsung dilaporin ke Mauro. Sedangkan Blue diajak Pedro dan juga Nico ke tempat pestanya para burung Rio. Ia membuat Blue dan juga Jewel ikutan menari. Mereka pun semakin dekat. Sialnya datanglah Mauro menyuruh Blue dan juga Jewel ikut dengannya. Namun mereka tidak mau. Di situ Mauro memaksa sehingga terjadi perkelahian antara kera dan juga burung. Untungnya Blue dan juga Jewel lolos dari Mauro. Mereka lanjut menaiki tram menuju bengkelnya Luis. Di saat yang sama, Linda dan juga Tulio sampai tempat tujuan. Sayangnya tidak ada Blue di sana.
Tiba-tiba Armando dan juga Tifa masuk memakai kostum karnaval. Mereka menahan diri tidak menjelaskan rencana pada Fernando. Meskipun begitu, Fernando diajak ikut karnaval. Di situ Linda dan juga Tulio yang tadi bersembunyi ikut menguping. Jadi mereka menyusul ke tempat karnaval. Di sisi lain, Nigel mendatangi tempat Mauro berada. Sayangnya dia pingsan. Namun ada burung kecil untuk ditanya tentang Blue. Setelah dapat infonya, Nigel pergi mencarinya. Padahal Blue-nya sendiri lagi usaha supaya bisa mengungkapkan perasaannya pada Jewel. Ditambah ada Nico, Pedro, dan juga Rafael membantunya. Apa saja di situ Blue malah tersedak bunga. Tidak berapa lama mereka tiba di bengkel Louis, yang artinya Blue dan juga Jewel akan berpisah. Tiba-tiba datanglah Louis si anjing, menakut-nakuti mereka, membuat Jewel terkejut anjing dan burung bisa berteman. Kemudian Louis membantu Blue dan juga Jewel melepaskan rantainya. Yang ternyata hanya memakai liurnya Louis, rantainya bisa terlepas, membuat Jewel bahagia bisa terbang bebas lagi. Sedangkan Blue hanya bisa melihatnya dari bawah, lalu pergi mencari Linda. Di sini Jewel menahannya, sayangnya Blue terlalu gengsi mengakui dirinya iri tidak bisa terbang sepertinya. Parahnya tidak ada yang mau mengalah, sehingga memutuskan untuk berpisah. Namun Nico dan juga Pedro mengikuti Jewel terbang. Tiba-tiba datanglah Nigel menangkap Jewel untuk dibawa ke karnaval. Di situ Nico dan juga Pedro yang melihatnya terbang menghampiri Blue, kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada Jewel. Mereka pun bersama-sama nih menuju ke karnaval, di mana Marcel melihat mobil yang digunakan untuk kabur adalah mobil pawai ayam low budget. Bersama Linda dan juga Tulio tiba. Mereka masuk ke karnaval dengan memakai kostum burung. Setelah melewati petugas, Linda dan juga Tulio mencari Blue. Apesnya Linda tertangkap petugas karnaval, jadi dia dimasukkan ke dalam mobil pawai. Padahal Blue dan juga Louis baru saja sampai. Lalu masuk di antara kerumunan karnaval, sedangkan Rafael dan juga lainnya mencari keberadaan Jewel yang saat ini berada di mobilnya Marcel. Kemudian Blue melewati mobil pawainya Linda, di mana Linda melihat Blue, tapi Blue pergi. Dia ingin menyelamatkan Jewel. Malangnya Blue juga tertangkap Nigel, begitupun Rafael dan lainnya, sehingga mereka dibawa pergi Marcel menuju bandara. Bersamaan Fernando meninggalkan jejak supaya Linda dan juga Tulio mengikutinya. Di sisi lain Armando dan juga Tifa memasukkan burung-burung ke dalam pesawat. Sedangkan Fernando ingin melepaskan Blue dan juga Jewel, tapi dia ketahuan Nigel, jadi Marcel akan menghukumnya. Untungnya Fernando berhasil kabur. Tidak berapa lama Linda dan juga Tulio sampai di bandara, lalu menerobos pagar untuk memotong jalur pesawatnya Marcel. Malangnya mereka gagal, pesawatnya tetap terbang. Di mana Blue tetap berusaha keluar dari kandang, yang ternyata bisa lalu membebaskan Jewel serta burung lainnya. Namun Blue tahu kekurangannya, ditambah datanglah Nigel memanfaatkan keadaan. Hebatnya Blue mampu menyingkirkan Nigel dengan mengikatkan akar di kakinya, membuat pesawatnya oleng, lalu menjatuhkan Jewel yang sayapnya terluka karena mencoba menyelamatkan Blue. Meskipun begitu, Blue ikutan terjun gantian untuk menyelamatkannya. Di akhir film, Jewel memberikan Blue kecupan. Ia membuka kemampuan baru Blue, yaitu terbang. Kemudian menghampiri Linda, lalu meminta Tulio merawat sayapnya Jewel supaya dia dan Blue bisa terbang bebas bersama di hutan. Nah, itu tadi alur cerita dari film Rio. Gimana Sleeper, seru banget kan perjuangan Rio untuk menjadi burung normal, yang akhirnya burung Makau satu ini bisa terbang menjadi burung seutuhnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happiness dream, and ciao.